Presiden Persatuan Kenu Malaysia Maskar Datuk Seri Megadi Shariman Zaharudin mendedahkan tidak sampai separuh daripada exco-nya menjalankan tugas. Baki selebihnya didakwa sekadar meletakkan nama di atas kertas. Justeru, kekalahan skuad Kenu dan Perahu Naga pada temasya sukan silat lalu tidak harus dibebankan pada beliau seorang. Kita mempunyai 13 ahli jawatankuasa tetapi secara amnya yang bekerja hanya 3 atau 4 orang. Selebihnya menjadi tuan dalam persatuan. Oleh kerana itu, saya akan keluarkan kad laporan pencapaian dalam dalaman maskar dan sedia berkongsi kepada semua pihak. Beliau mendakwa beberapa individu membelakanginya dalam pemilihan atlet ke temasya sukan silat lalu. Mereka juga merupakan kumpulan sama membuat undi tidak percaya kepadanya. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa pertamanya pasukan Kenu dan Perahu Naga yang dihantar mewakili Malaysia bukanlah seperti yang diluluskan oleh saya selaku Presiden Maskar. Sebaliknya ia adalah mengikut senarai nama yang dicadangkan beberapa exco Maskar diketuai Timbalan Presiden Maskar dan peliknya turut diluluskan oleh panel pemilihan Sukansi tanpa mengambil kira merit yang kukuh. Beliau turut mengulangi janji untuk melepaskan jawatan Presiden selepas memastikan proses peralihan kuasa maskar dilaksanakan dengan baik. Datuk Seri Megat sebelum ini mencetuskan kontroversi dengan mengumumkan untuk tidak menghantar atlet ke Sukansi. Keputusan itu bagaimanapun ditarik balik.